Siang dulu kerekam. Dari pagi sampai sore, sore sampai malam. Seperti kemarin di Insa. Hey! Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci sekaligus pembina UKM dari UNITOMO CUP.
dan semangat Bapak Eko UNITOMO yang telah dibangun oleh Bapak Kepasuan yang semangat itu Bapak Eko ya dengan Kepak 2018 Bosa Seluruh Basidui Atif dan Official serta Seluruh Kepala Atif Kepala Ayam dan Kepak Seluruh Peserta Pencak Silat SNHT UNITOMO CUP. Tentunya penyelenggara ini dikandung maksud yang pertama minimal yaitu sebagai ajang dari para adik-adik kita mahasiswa UNITOMO ini untuk berlatih yaitu berorganisasi melalui kegiatan mahasiswa khususnya di peserta dan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Raden Bersoko Jemani. Kemudian yang kami hormati Ketua FC Cabang Surabaya. Yang kami hormati Ketua Panitia UKM PSHT Bisa Bersoko para cabang PSHT Ketua Dewan Pembina PSHT sekaligus Ketua Pembina UKM di Universitas Bersama. Berbahagia serta adik-adik peserta yang kita senantiasa selalu bersyukur karena atas limpahan kabarnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka kejuaraan Pembukaan Persatuan PSHT Trate di UNITOMO.
Saya di undangan dan seluruh peserta lomba PSAT UNITOMO CUP dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, lomba kami nyatakan terbuka. Dari pusat sendiri Pak, dari hasil nanti ke depannya mau dibawa kemana? Jadi dari hasil kegiatan UNITOMO CUP ini, tentunya nanti kita akan menggerakkan satu event kegiatan pertanian tidak berat secara nasional di pusat antar perguruan tinggi se-Indonesia. Dengan demikian akan diharapkan bisa memperoleh satu peningkatan di bidang investasi. Dari UNITOMO CUP ini mungkin kali ini adalah yang pertama. Kita berharap agar pada tahun-tahun yang akan datang bisa diselenggarakan lebih besar. Kalau kali ini hanya tingkat Jawa Timur, kita berharap tahun depan bisa tingkat nasional. Juga tahunnya akan lebih
lebih luas lagi. Terima kasih Bapak. Mahasiswa itu merupakan suatu UKM yang di UNITOMO itu ada prioritas dalam butuh mempunyai kasih dana lebih, maka kami mengharap UKM dan PSHT ini bisa melakukan suatu kegiatan yang diharapkan bisa menimbulkan atlet-atlet muda berprestasi. Jadi karena saya melihat sekarang ini prestasi atlet-atlet di pencak silat khususnya ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Apa kegiatan ini akan menjadi agenda rutin, Pak? Saya kira ini akan demikian. Cuman yang dikeluhkan adalah mungkin sarana ya. Mungkin sarannya sangat terbatas, tapi kita juga berusaha untuk maksimal menyelenggarakan ini. Tapi ke depan, kami pun kalau ditunjuk lagi akan siap untuk melaksanakan itu. Dengan event mungkin nasional. Gitu. Terima kasih, Pak. Dorororero, 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 dorororero.
Semangat.